Temanya superhero, teman-teman. Superhero itu kan adalah orang yang mempunyai kekuatan super, ya kan? Gue kalau ditanya pengen punya kekuatan apa, gue pengen banget omongan gue dipercaya orang. Udah itu aja, sumpah dah. Gara-gara lugas, hidup gue udah gak bisa lugas lagi, bang. Lu bayangin aja, minggu kemarin kan gue ngobrol nih sama teman-teman fake host. Gue bilang, umur gue sama istri gue beda cuma 10 hari. Ini respon Bang Bonang nih. Hehehehe, punchline tuh. Kata dia begitu, bang. Eh, cupang goceng gue kasih tau nih. Kalau seandainya gue bilang, umur gue sama bini gue beda 3 maghrib, itu baru punchline tuh. Umur gue sama bini gue beda 4 lagu, itu baru punchline. Gue bilang umur gue sama bini gue beda 4 jengkal, nah itu baru setup tuh. Sekarang jadi punchline nih. Terus teman-teman yang lain, peserta yang lain bilang, ih, tema superhero mah makanan pirja banget nih, tinggal berhayal. Gue masih kesusahan loh tema ini. Gue terpaksa harus buka album foto lama gue. Beneran ini, gue buka-buka, saat. Ternyata, dulu pas gue baru lahir, gue punya kekuatan api, teman-teman. Lah beneran, ini bukan punchline, bang. Wah, beneran, gue punya kekuatan api, gue. Ah, masih gak mau percaya, lu, ah. Gila, lu. Ah. Ini gue bakar di studio, bisa, nih. Stop di 5 besar aja, kita mau. Ah. Lu gas tinggal gasnya doang nih. Hah? Masih Pak Wendy pengen ngeluarin saya? Memang kita cerita beneran aja ini. Gue pernah juga jadi rambutan men. Iya, tapi gak enak jadi superhero rambutan men. Dikerubutin semut mulu ya kan, nepak-nepak kayak kerjaan gue. Cuman kegawatan gue cuman bertahan 3 bulan. Abis itu musim duku. Ganti musim. Cuma 3 bulan doang.